Baru-baru ini, negara China telah mula membina teleskop radio terbesar di dunia di barat laut wilayah autonomi Uyghur Xinjiang. Difahamkan pembinaan teleskop terbesar di dunia ini akan mengambil masa kira-kira 6 tahun. Setelah pembinaan siap, teleskop ini dijangka akan dapat meliputi 75% langit dengan kepekaan tinggi serta menyediakan platform pemerhatian bertaraf dunia. Menurut satu kenyataan media, negara China sudah pun menjadi tuan rumah teleskop radio terbesar di dunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembinaan teleskop radio sfera aperture 500 meter FAST yang terletak di lembangan semula jadi di pergunungan wilayah Guizhou di barat daya China. Ini jelas membuktikan kekuatan negara China sebagai sebuah negara pembangunan mampan dalam bidang binaan sains dan teknologi. Selain itu, keupayaan QTT untuk berputar ke semua arah untuk menyasarkan sasaran tertentu dan diameternya yang belum pernah berlaku sebelum ini akan menjadikannya satu lagi mata tajam bagi China untuk melihat ke langit. Ini sekaligus menyokong penerokaan angkasa lepas dalam negara itu. Oleh sebab itu, dengan adanya teleskop terbesar di dunia ini, ianya akan menambahkan lagi keyakinan negara China untuk terus melakukan pelancaran ke angkasa lepas. Terdahulu, China telah menjadi satu-satunya negara yang berjaya melakukan pelancaran berturut-turut dalam jangka masa yang paling singkat. Ini jelas membuktikan bahawa kecanggihan sains dan teknologi negara China tidak boleh disangka lagi. Melihat kepada pembinaan yang sedang dilakukan oleh negara China ini, maka tidak hairanlah bagaimana negara China mampu menjadi contoh negara membangun setakat ini. China, inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk berkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.